Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners dimanapun berada, jumpa kembali di acara jelang pelantikan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat di Gedung Merdeka Kota Bandung. Nah, sebentar lagi Tribuners, 120 anggota DPRD Provinsi Jawa Barat akan dilantik di Gedung Merdeka ini ya, gedung bersejarah yang berada di Jalan Asia Afrika Kota Bandung. Sementara Tribuners, berdasarkan rundown acara yang kami terima sebelum acara pelantikan, ini seharusnya para anggota dewan ini melakukan historical walk dari Hotel Savoy Homan ke Gedung Merdeka. Namun sepertinya para anggota dewan ini sudah mendahului mereka, pada sebagian sudah pada datang. Pak, tidak ikut historical walk dulu, Pak. Pak, kan di radon acaranya harus historical walk, Pak. Kenapa tidak ikut, Pak? Nah, ini para anggota DPRD ini memilih mereka duluan masuk ke Gedung Merdeka, ya. Jadi acara historical walk-nya mereka abaikan. Mereka lebih memilih untuk duluan masuk ke Gedung Merdeka. Nah, beberapa di antaranya sudah saya tanya, mereka tidak mau berkomentar, ya. Kita akan tanya, ya. Jadi sebagian dari para anggota dewan yang akan dilantik ini sudah masuk ke Gedung Merdeka, ya. Dari tadi mereka turun dari Bandros, mereka langsung ke Gedung Merdeka, ya. Ke acara, ke tempat pelantikan. Oke, kita akan lihat di sana. Aku tadi warna tinu mana? Iya, tapi sebagian sudah ada yang sana, ya. Gubernur, nyambut gubernur. Nah, jadi nanti ada historical walk, ya, dewan yang akan dilantik bersama dengan PJ Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin berdasarkan. Info yang kami terima. Adapun Jalan Asia Afrika ini, ya Tribuners, selama berlangsungnya pelantikan dari Jalan Asia Afrika Tamblong, ya, sampai Jalan Asia Afrika Cikapundung Barat, itu ditutup sementara selama acara berlangsung dari pukul 8 tadi sampai nanti pukul 14 atau pukul 2 siang. Oke, Tribuners. Jadi para anggota dewan ini datang ke tempat pelantikan menggunakan bandros, ya. Menggunakan bus bandros berhenti di depan Hotel Savoy Homan. Pengen ID gimana? Gak boleh masuk.
ada langsung ke Gedung Merdeka ya Kang ya? Kan ada historical walk Kang. Hah? Emang nggak boleh juga nggak ikut historical walk? Tunggu anggotanya. Oh, kalau anggotanya pengen langsung boleh ya? Oke. Nah, jadi ternyata anggota yang ingin langsung ke Gedung Merdeka dipersilahkan untuk tidak mengikuti historical walk ya, Tribunas. Jadi seperti itu. Namun sepertinya kalau seandainya semua anggota dewannya pada duluan masuk ke DPRD, maka historical walk-nya kebayang nanti kita akan lihat seperti apa. Akan sepi atau seperti apa.